Akhirnya guys, pasangan kesayangan kita muncul di publik lagi. Jujur sesenang dan sekaget itu. Buka handphone, lihat Merkin dan Ana lagi di mall bareng. Benar-benar ya, couple ini diam-diam jalan bareng. Pantesan hening aja dari tadi. Sebenarnya tadi udah ada netizen yang spill di Twitter kalau dia lihat Merkin dan Ana di mall. Tapi banyak yang gak percaya karena gak ada fotonya. Gak disangka-sangka, tadi malam video mereka udah ramai seliburan di sosial media. Meskipun kayaknya mereka lagi ada kerjaan, tapi udah syukur alhamdulillah banget dong ya. Bisa lihat mereka bareng gini lagi selain di dramanya. Soalnya kalau nonton drama Melur untuk Firdaus udah dipastikan bikin sedih dan emosi. Jadi butuh banget asupan gemes kayak gini buat netralin emosi. Semoga nanti makin banyak yang spill video kebersamaan mereka di mall ya. Sumpah nungguin banget. By the way, perhatiin deh, tangan Merkin selalu jagain Ana dari belakang. Seperti yang kalian tahu, channel ini selalu update kabar terbaru Merkin dan Ana Jobling. Jadi pastikan kalian selalu tunggu update terbarunya.